Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menghilangkan background foto melalui HP Android. Jadi kita bisa menghilangkan background foto yang kita inginkan hanya menggunakan HP Android. Lebih dahulu kita install aplikasinya ya. Aplikasinya namanya Background Apps. Nah ini tinggal kita klik. Karena saya sedang install, jadi tinggal dibuka saja. Kalau yang belum install ya diinstal dulu, di download lalu diinstal dari Play Store. Setelah install kita buka aplikasinya. Aplikasinya ini yang background erase ini, klik. Kita load fotonya, kita ambil foto yang mau dibuang backgroundnya. Nah, kita cari yang kita mau kita buang, misalnya ini saya menggunakan ini. Nah, kita crop dulu supaya kita tidak terlalu banyak membuang backgroundnya. Kita crop, kita klik done. Sudah sedemikian, yang kemudian backgroundnya yang kita mau buang tinggal kita pakai apa ini yang kita mau, auto atau magic atau manual. Misalnya pakai auto ya, ya tinggal kita klik-klik saja. Nah, kita geser terus kita lepas, kita sentuh tahan geser lalu lepas, geser lalu lepas, terus begitu sampai backgroundnya hilang. Ya kerapiannya ya tergantung kita, kalau kita rajin hasilnya rapi. Kalau mau yang cepat ini pakai magic. Nah,